guys, welcome back to my channel di Gager 263. Kembali lagi saya akan melakukan modifikasi pada antena digital ini ya. Sahabat bisa lihat pada video saya sebelumnya, nanti juga saya akan sertakan linknya di video ini. Dan antena yang lalu saya buat bentuknya seperti ini ya, juga mendapat sinyal kualitas yang cukup luar biasa hasilnya. Dan kali ini saya akan melakukan modifikasi ulang menggunakan bahannya, yaitu dari kepingan aluminium, yang juga kepingan aluminium ini sebelumnya saya membuat juga video tutorialnya menggunakan kipas angin bekas, dan nanti juga saya akan sertakan linknya pada video ini. Jadi saya akan melakukan modifikasi di mana nanti di sini saya akan gunakan sebagai reflektor pada antena yang akan saya modif ini. Dan ini sebelumnya ini saya gunakan untuk kutu positif dan negatif ya, ini. Tetapi untuk kali ini saya menggunakan kedua keping aluminium ini menjadi kutu positif, sedangkan kutub negatifnya nanti saya akan pasang di sini. Jadi ikuti video ini, jangan di skip ya, agar sahabat tidak gagal fokus. Yang ini untuk elbownya saya buka dulu. Saya mencabut kabel RG6 nya yang nanti saya akan memotong dan saya akan pasang langsung pada reflektor antena ini. Bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video yang saya upload di channel ini ke depannya. Dan untuk sahabat ketahui bahwa kedua keping aluminium ini dengan diameter panjang 20 cm kali 2, untuk lebar di bagian tengah itu adalah 6 cm dan di bagian ujung itu 10 cm. Dengan kedalaman disk ini ke antena ini, di kepingan aluminium saya maksud, itu kedalamannya juga 10 cm. Jadi untuk lebar keseluruhan pada kedua keping aluminium ini dengan ruas yang ada di tengah-tengah itu sekitar 16 inci. Dan di sini saya memasang konektor untuk memudahkan saya menyambung kabel menggunakan male F konektor. Dan saya copot dulu konektornya. Kemarin untuk video ini saya menggunakan dua keping atau dua batang dawai aluminium. Dan sekarang saya akan gunakan kepingan aluminium yang sangat tipis. Juga ini saya dapatkan daripada bekas lampu sorot atau lampu spotlight di jalanan yang sudah tidak digunakan lagi, maka saya mengamankan kepingan aluminium ini untuk tujuan seperti saya membuat antena kali ini.
nanti cara pemasangan seperti ini guys. Dan saya copot dulu, saya akan memisahkan kabel serabut yang ada di dalam kabel RG6 ini. Karena kabel ini juga sudah lama, makanya kabel serabutnya mudah putus. Dan tadi saya potong seperti ini, pasti kabelnya juga sudah pada putus ya untuk kabel serabutnya. Karena kabel ini sudah lama, jadi tidak mudah ya untuk mencabutnya seperti ditarik saja, harus dikupas dulu kulit kabel ini. Karena kabel ini sebagiannya sudah reput sedikit. Sekiranya kalau sahabat mau membuat, pastikan menggunakan kabel yang berkualitas atau jangan reput seperti ini ya. Nanti hasilnya kurang bagus. Karena kabel serabutnya yang tadi sudah putus semua, maka saya membuka sedikit lagi untuk saya mengikatnya, mengukur dengan F-Male connector. Tetapi kabel yang sisanya tadi atau sudah lepas tadi jangan dibuang, nanti kita bisa balut lagi kembali di sini. Karena untuk kedua keping aluminium ini saya akan membuat dia menjadi satu, yaitu kutub positif saja. Jadi nanti kedua kawat tembaga dengan kabel serabut ini akan saya gabung menjadi satu. Dan nanti untuk kutub positif saya ikat langsung ya di reflektor pada disk parabola mini ini. Nah, sekarang saya akan mengikat kabel serabut yang tadi sudah lepas, saya gulung-gulung dengan kabel tembaga biar kedua kabel ini bergabung menjadi satu. Lalu setelah saya mengikatnya, saya harus membalut menggunakan slot tape agar biar kedua-duanya menyatu. Nah, sudah seperti ini ya guys. Pastikan kawat tembaga atau kawat serabutnya tidak boleh tersentuh dengan disk parabola ini, karena kalau sedikit menyentuh pada disk ini maka nanti akan terjadi korslet. Untuk itu saya harus menggunakan konektor, saya tidak mengikatnya seperti ini saja. Saya cabut dulu. Saya akan selesaikan pemasangan F-Male konektor dan konektornya terlebih dahulu. Dan pastikan kawatnya saya harus balut sepenuhnya menggunakan isolasi tape biar tidak saling bersentuhan di antara kedua keping reflektor, di antara kedua keping aluminium ini dengan reflektor yang ada di bagian belakang. Maaf, kamera ini tidak dapat saya zooming atau saya bisa
zoom dekat karena ini saya membuat video ini saya sendiri ya, tidak ada orang yang membantu sehingga kameranya tidak dapat saya zoom karena kameranya saya simpan pada kaki kamera atau tripod dan saya akan merekam dengan jarak yang agak jauh biar objek yang ada di depan kelihatan semua sehingga tidak seberapa jelas ya, karena saya enggak punya asisten. Tapi kalau namanya kita mau belajar biar jauh atau apapun, kalau kita fokus berarti kita akan dapat ilmunya. Untuk itu nonton video ini sampai habis, jangan di skip agar sahabat tidak gagal fokus atau tidak gagal paham. Untuk ukuran disk mini parabola ini dengan lebar 65 cm kali 60 cm. Dia bentuknya oval. Dan di tengah-tengah ini saya memasang tidus dengan ukuran 1,5 inch. Saya belah, lalu saya memanaskannya di kompor gas. Kemudian saya akan bikin seperti ini. Jadi kalau sahabat mau tahu hasil pembuatan awalnya, bisa cek di video saya yang satunya. Yang juga akan saya sertakan link-linknya di kolom deskripsi. Bagaimana cara saya membuat kepingan tedus menjadi bentuk empat segi dan di tengah ada pipanya seperti ini. Karena untuk membuat seperti ini kita tidak bisa menggunakan besi atau kepingan aluminium karena ianya nanti akan terjadi koslet. Makanya saya memilih untuk menggunakan tedus biar lebih aman. Dan pada pembuatan antena yang lalu ya, itu sinyalnya baik sinyal intensitas maupun sinyal kualitas benar-benar mencapai 100% kekuatan sinyalnya. Dan mudah-mudahan saya juga berharap dengan menggunakan kepingan aluminium ini juga nanti hasilnya akan sama. Oke, untuk ujung kabel tadi saya sudah balut dengan isolasi tape. Kemudian saya menambahkan kulit kabel RG6. Lalu saya pasangkan F-Male konektor di sini. Lalu saya balut menggunakan isolasi tape lagi. Kemudian nanti saya akan ikat pada konektor. Ikat pada konektor dulu, baru saya masukkan ke lubang yang sudah saya buat pada reflektor ini. Dan saya akan tolak ke dalam, lalu nanti saya akan kancing konektornya di bagian belakang. Biar kabel ini benar-benar terikat dengan rapi, sehingga tidak ada terjadi geser-menggeser. Sehingga kabel di bagian antena utama ini tidak menyentuh pada reflektor. Setelah saya memasang kabel dari bagian depan,
tadi menggunakan konektor ini, sambung langsung ke konektor ini, dan di belakangnya saya harus ikat dengan ketat biar antena ini tidak akan goyang. Dan saya memastikan di bagian depan kedudukannya harus lurus, tegak. Dan di kedua keping aluminium ini masih goyang sedikit, nanti saya akan melemnya menggunakan lilin panas agar dia tidak goyang lagi ketika ditiup angin. Oke, yang sedang saya bakar saat ini adalah lilin. Saya punya lem tembak tetapi sudah tidak berfungsi dengan normal, maka saya membakar menggunakan lighter saja atau pemantis. Saya menyadari durasi pada video ini agak panjang, tapi walau bagaimanapun saya tidak mau melakukan cut by cut agar video ini tidak akan kehilangan scene sehingga bisa menyebabkan sahabat gagal fokus atau gagal paham. Jadi biar durasinya panjang, yang penting ilmunya bisa dapat di sini. Nah, dan hasil setengah jadi seperti ini ya. Pastikan kita menggunakan jarak antara antena dengan reflektor ini sekitar 10 cm. Dan untuk kabel utama pada antena di bagian depan ini tidak boleh sentuh dengan reflektor di bagian belakang. Nah, untuk antena ini sudah siap digunakan dan sebentar lagi kita akan mencoba. Saya mohon maaf ya sekiranya ada suara-suara yang mengganggu atau memang ada sahabat yang tidak suka dengan video ini, mohon diabaikan saja. Karena di sini saya hanya sekedar melakukan sharing sambil berbagi informasi bahwa untuk membuat antena TV digital boleh menggunakan cara seperti ini. Ianya sangat efektif dan mudah dibuat serta mudah diduplikasi. Dan untuk di sambungan pipa ini juga saya akan tambahkan sedikit lem tembak. Maaf, saya akan sedikit menambahkan lem dengan lilin panas, bukan lem tembak ya, maaf. Nah, untuk antena ini siap digunakan. Nanti untuk holder di bagian belakang kita akan gunakan untuk sebagai tempat mengikat tiang, baik menggunakan tiang pipa ataupun kayu, bisa nanti diikat di sini. Dan untuk kabel RG6 langsung sambung pada konektor yang sudah saya nempel di reflektor ini.
untuk memastikan apakah antena ini tidak terjadi kabel ada menyentuh dengan reflektor atau tidak. Saya tes menggunakan sat finder ini untuk memastikan apakah antena ini sudah aman digunakan atau belum. Karena kalau kabelnya ada sentuh di bagian reflektor, maka maaf, kabel tunggal kalau ada menyentuh bagian reflektor, maka antena ini akan memberikan warning short antena. Tetapi respon daripada sat finder ini cukup baik, menandakan bahwa antena ini aman digunakan. Sekali lagi bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video terupdate yang lain di channel ini, tentunya channel Gager 263. Dan kalau kiranya sahabat merasa video ini bermanfaat, tolong dibagikan ke media sosial milik sahabat ataupun milik teman-teman yang lain agar sahabat yang lain juga bisa dapat membuat antena seperti ini. Dan untuk panjang 16 inci ya, untuk kedua kepingan aluminium keseluruhannya 16 inci. Tapi kalau diukur satu per satu, satu dengan ukuran 10, 20 cm panjang, dan juga lebarnya di bagian ujung 10 cm, di bagian tengah 6 cm, dan jarak dari reflektor ke antena kedua kepingan aluminium ini itu juga 10 cm. Oke guys, untuk antena ini sudah siap kita coba. Dan saya sekarang berada di lantai bawah. Saya mencobanya di sini, langsung mendapatkan siaran dengan kekuatan sinyal baik intensitas maupun kualitasnya itu mencapai 100%. Dan kalau sekiranya untuk kualitas sinyalnya masih berkurang, kita mainkan antenanya sehingga bisa mencapai 100%. Dan jarak daripada tower pemancar ke tempat saya ini sekitar 10,6 km dari tower pemancar ke tempat saya. Dan pada antena di video saya yang lalu menggunakan disk seperti ini, itu bisa mencapai 80 km sudah dicoba. Namun saya juga tidak menjamin, tetapi sekiranya sahabat mau coba silakan, karena ada tempat yang memang tidak dapat sinyal sama sekali. Kalau memang tempat atau lokasi sahabat itu berada di belakang bukit atau di lembah, atau memang sahabat benar-benar berada di kejauhan daripada tower pemancar, itu memang agak sulit untuk mendapatkan sinyal. Tetapi kalau sekiranya sahabat mau mencoba, silakan ya, enggak ada salahnya kalau kita mencoba sesuatu yang ingin kita coba. Jadi jangan mudah menyerah sebelum mencoba ya. Pastikan kita harus mencoba. Nah, untuk sinyal sudah saya adjust sampai ke 100% ya. Baik sinyal intensitas maupun sinyal kualitasnya. Dan kedudukan antena seperti ini ya. Untuk arah tower pemancar ke arah utara, namun di sini saya agak serong ke arah timur. Saya bisa mendapatkan sinyal 100% meskipun saya hanya menggunakan tiang ini dari tanah sekitar 1-2 meter saja. Tapi hasilnya lumayan bagus. Gambar memang jernih karena ini bukan TV analog. Kita sudah masuk ke era digital, maka semuanya pasti jernih.
bisa dilihat untuk membuktikan bahwa antena yang saya rakit kali ini sudah berhasil. Jadi kalau saudara atau sahabatku mau menirunya silakan, atau hanya sekedar menonton sebagai hiburan juga nggak apa-apa. Oke, dan sekarang saya berada di ketinggian 8 meter atau tepatnya di bangunan 2 lantai. Sinyalnya juga mencapai 100%. Intensitasnya dari 93 sampai ke 95% dan sinyal kualitas 100%. Hasil seperti ini guys, meskipun saat ini saya hanya meletaknya di dalam rumah ya. Jadi antena ini bisa digunakan untuk indoor maupun outdoor. Sekarang antena ini berada di dalam ruangan atau di dalam kamar, seperti itu guys. Saya menggunakan set-top box MyTV combo. Ini enggak ada rekayasa sama sekali ya guys. Ini murni. Bisa dilihat. Jangan sampai nanti sahabat menganggap saya sedang melakukan pembohongan. Oke guys, untuk video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan butang lonceng agar sahabat tidak ketinggalan pada video-video menarik yang lainnya di channel ini. Tentunya di channel Gager 263. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager 263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Sampai jumpa.